guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Masih di suasana libur guys, dan saya sekarang tepatnya berada di Diamond Hill. Dan di depan Hollywood Plaza ya, yang pernah viral itu guys. Oke guys, ikutin video aku terus. Dan saya sekarang tepatnya berada di sini ya guys, di depan Hollywood Plaza. Dan berhadapan dengan MTR Diamond Hill, ini exit C ya. Dan bersebelahan dengan Pasicam juga, terminal terakhir ini. Dan di sini guys, yang pertama ada kasus itu ya, kasus penusukan dua orang langsung di mall sini ya. Jadi sekarang nggak begitu ramai. Ini Diamond Hill arah jalan arah ke mana nih, aku lupa. Nanlian Garden ya, di sebelah sana tapi. Bang ya urung teko. BUTW metu. Dan terlihat gelap ya guys, tuh di sana ada salah satu mobil polisi juga. Mau ninggene polisi wadah. Iya, memang ninggene senangannya dikit jaga polisi mah iki. Pakai banget mau, tapi wis lah kayak teko meneh. Berarti ganti-gantian ngono. Kejadian kayak tuh. Udah kayak ngecek uang tapi nya kalau uang lah. Kira-kira lima dana lu ngecek. Lah, uang tua bareng aku nggak isok bareng uang tua numpak awak aku Intel lah sing siji. Kaos putih kayak Intel lah. Ada salah satu gerombolan polisi ya guys di sana, karena ini mall ini dulu pernah ada kejadian yang kasus pembunuhan itu, jadi sekarang dijaga ketat di sini. Seperti ini. Polisinya ada lagi di sana. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Nantikan video aku selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.